Usai Jennie dan Lisa, kini giliran Rose Blackpink yang akan mendirikan agensinya sendiri. Dilansir dari News One, Rose saat ini sedang bersiap untuk membuka agensi tunggal miliknya. Rose sebelumnya telah mengisyaratkan bahwa ia akan serius dengan pekerjaan solonya dengan meminta saran nama fandom. Ia juga baru-baru ini merilis lagu solo kejutan berdurasi 20 detik Vampire Holly melalui pengumuman di layanan jejaring sosialnya atau SNS. Ia melanjutkan, "Aku akan bekerja lebih keras untuk kembali dalam kondisi yang lebih baik tahun ini." Seorang pejabat mengatakan kepada News One, "Diperkirakan akan sulit untuk melihat seluruh anggota Blackpink tahun ini karena kami baru saja menyelesaikan aktivitas resmi sebagai grup lengkap dan memulai yang baru. Saya memahami bahwa semua anggota mempunyai keinginan besar untuk menghadapi tantangan baru. Namun, karena para anggota menyadari ekspektasi para penggemar terhadap grup Blackpink secara keseluruhan, diskusi mengenai hal ini akan dilakukan secara berkala." YG Entertainment juga menolak mengomentari aktivitas Blackpink secara keseluruhan dengan mengatakan, "Saya rasa kita akan bisa membicarakan hal ini nanti."